kau asyik sibuk dengan kerja malam kau tu? Mak, kalau sibuk nak makan berteman sangat, mak panggil je lah Rizal dengan bini dia, dengan anak-anak dia semua. Masa kini ataupun, mak pergi je lah rumah orang tua. Ramai kawan kat sana boleh temankan mak. Mak, Hasan pergi kerja dulu eh. Nak kena masuk awal ni. Makanlah sikit dulu. Mak dah siapkan ni, San. Tak apalah, Mak. Nanti Hasan makan kat kerja je. Nanti malam kita makan sama, okey? Promise. Bye. Assalamualaikum, Hasan. Waalaikumsalam, Fik. Apa cerita ni? Malam ni kau free? Free? Kenapa? Takde, kita nak hantar barang-barang kat rumah orang-orang susah kalau kau free. Oh, boleh je. Tak ada hal. Okey. Kita jumpa malam ni. Okey. Kita jumpa kat Masjid Istifah. Kita maghrib sekali. Boleh? Okey, boleh. Ramadan baru dapat tengok muka yang handsome kau ni. Hilang minum-minum teh ke apa ke, belum lain. InsyaAllah boleh. Kau tu yang busy. Ni. Sekejap lah. Kau okey tak? Okey. Mak aku je tengok mesej. Okey. Ni, kau banyak rumah lagi? Kita ada lagi tiga rumah. Okey, boleh. Okey, jom. Hasan, bangun sahur. Mak dah siapkan makan tu. Nanti pandai-pandai kau lah eh. Mak nak sembahyang tahajud dulu. Hasan, ni hari buka kat rumah ke? Mak ingat mak nak masak hari ni. Nanti kau buka kat luar lagi. Sunyi tau mak. Hari-hari tak ada teman. Yelah mak, nari Hasan teman mak buka kat rumah. Sorry, semalam Hasan sibuk sikit. Hasan tolong kawan Hasan hantar-hantar barang dekat orang-orang susah. Volunteer lah, Mak. Oh, alhamdulillah. Kalau Hasan adakan masa buat kerja-kerja amal tu, baguslah tu. Okey lah, Mak. Hasan nak minta diri dulu. Nak kerja. Okey, jumpa buka nanti lah. Masak sedap-sedap. Power ni, Mak. Hasan, Mak nak tanya sikit boleh? Hasan ni tak ada ke pergi ambil kelas-kelas untuk belajar jadi imam ke? Manalah tahu nanti nak imam bang keluarga sendiri. Apa, Mak ni? Taklah. Hasan kan tengah sibuk kerja. Mana ada masa nak pergi selit benda-benda gini. Dahlah, Mak makan je lah. Tak adalah. Mak ni bukan apa. Nanti besok-besok kalau Mak dah pergi, Mak ni ada hajat juga nak tengok Hasan memangkan keluarga sendiri. Hasan kahwin. Mak ada tengok cucu. Kan, taklah sunyi sangat rumah kita ni. Mak tengok kan, sepupu kau tu Rizal tu, muda-muda dah kahwin, San. Dah ada dua dah anak. Kalau Hasan kahwin, kan bila kita buka gini kan dah ramai nanti. Kan meriah. Mak, cukuplah, Mak. Hasan penat tau balik bekerja. Setiap kali kalau kita duduk makan, mesti Mak nak buat pasal benda-benda begini. Hasan, Mak ni selalu je makan sorang-sorang aja tau. Kau asyik sibuk dengan kerja malam kau tu. Sekali-sekali barulah dapat makan berdua macam ni. Mak kalau sibuk nak makan berteman sangat, Mak panggil je lah Rizal dengan bini dia, dengan anak-anak dia semua makan dengan Mak. Kan meriah. Tak ada macam ini ataupun, Mak pergi je lah rumah orang tua. Ramai kawan kat sana boleh temankan Mak. Hasan. Alah, Mak. Hasan tak ada selera. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa anakku denganmu, Ya Allah. Dan juga dosanya denganku, Ya Allah. Berilah dia kekuatan untuk mengharungi hidupnya dengan segala ujianmu, Ya Allah.
dan juga berilah kebaikan pada segala urusannya, ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum Hasan. Assalamualaikum Ustaz. Eh, kasihlah banyak tadi awak bantu masjid ni tolong-tolong bubuh. Mesti mak bapak awak bangga dengan awak Hasan, masya-Allah eh. Ustaz, kalau Ustaz tak sibuk, saya nak share sikit boleh Ustaz? Boleh, boleh, silakan. Apa dia Hasan? Saya ni sebenarnya tengah ada masalah sikit dengan mak saya. Ni, mak saya biasalah dia ada hajat untuk saya nak kahwin. Tapi itulah, saya sibuk dengan kerja, saya sibuk nak memperbaiki diri saya. Mana ada masa untuk ni semua Ustaz? Betul ke, masya-Allah, berat juga hajat mak awak ni. Apa yang saya boleh reflect saya kalau kita berbual pasal mak ayah ni, memang Allah Subhanahuwataala tu jadikan mak ayah kita ni memang penjaga kita di dunia ni. And memang dah lumrah mereka selalu inginkan yang terbaik untuk anak-anak. Kadang-kadang hajat mereka ni berat ke ringan ke, itu memang lumrahlah yang Allah jadikan. Sebab tu kita sebagai anak ni, walaupun bagaimana keadaan kita dengan mak ayah kita, Allah SWT banyak ingatkan kita dalam Al-Quran untuk sentiasa berkata-kata baik dengan mereka, mendoakan mereka dan masih kekalkan menghormati mak ayah kita lah, walaupun bagaimana pun keadaan mereka. Tapi bukan apa Ustaz, berat ni hajat mak saya ni. Betul-betul, saya pun tak rasa saya patut boleh paksa awak sampaikan hajat mak awak. Apa yang saya boleh katakan, ambillah ujian dan hajat mak awak ni sebagai peluang untuk awak mengejar mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala melalui mendapat redha mak awak. InsyaAllah. Amin. Amin. InsyaAllah Hasan eh. Terima kasih Ustaz. Tak ada macam ini ataupun mak pergi je lah rumah orang tua. Ramai kawan kat sana boleh temankan mak. Hasan. Alah mak, Hasan tak ada selera lah. You, jom. Nanti tak sempat nak ziarah. Oh, okey, okey. Mak sihat? Kau ni siapa? Hasan mak. Hasan bawa menantu mak tadi. Aku tak ada anak lah. Aku dah lama tinggal kat rumah ni dengan kawan-kawan aku. Mana aku ada anak? Mak, ya Allah, aku menyesal dengan apa pernah aku lakukan terhadap mak. Aku berjanji akan berikan yang terbaik untuk